Pekan Olahraga dan Seni Universitas Gajah Mada 2023 telah tiba. Pada tahun ini, Persenigama mengusung tema Kembara Jagadita, yang secara bahasa berarti perjalanan untuk mencapai kesejahteraan bersama. Perjalanan yang diharapkan dapat membangun harmonisasi dan kolaborasi, tidak terbatas oleh para mahasiswa namun juga seluruh sivitas akademika Universitas Gajah Mada. Persenigama kali ini bertujuan bukan hanya sebagai ajang perlombaan, namun ini untuk membersamai proses perjalanan bagi atlet dan seniman untuk mengembangkan minat dan bakat mahasiswa sehingga dapat mencapai prestasi yang gemilang. Proses perjalanan ini diawali dengan dilaksanakannya Tour de Faculty yang menjadi bentuk kolaborasi dan interaksi antara mahasiswa dari berbagai fakultas dan sekolah dengan pihak Persenigama 2023. Hal ini dapat menjadi awal terbukanya pintu kesempatan untuk membentuk persahabatan dan membangun hubungan di luar fakultas dan sekolah Universitas Gajah Mada, sehingga akan terciptanya rasa persatuan dan kekeluargaan. Di balik itu semua, Persenigama juga tak terlepas dari supporter masing-masing fakultas atau sekolah dalam memegang peran pentingnya untuk memberikan kontribusi keseluruhan pengalaman Persenigama. Dengan mengekspresikan identitas mereka, kehadiran, sorakan, dan nyanyian mereka dapat memberikan semangat dan motivasi kepada tim mereka untuk bertanding lebih baik. Adanya Tour de Faculty Persenigama 2023 menjadi wadah kebersamaan dalam menapaki langkah demi langkah perjalanan yang nantinya akan membawa lebih dekat dengan puncak kesejahteraan dan kesuksesan yang bergemerlap.